Sebelum menonton video ini, sebaiknya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Hai hai hai, selamat datang di channel Dedek Nabil. Sinopsis sinetron Cinta Suci Jumat 17 Mei 2019. Mustahil Marcel meninggal dunia. Marcel yang masih terdampar mengalami gempa bumi. Ternyata akibat dari gempa bumi tersebut adalah tsunami yang sangat hebat. Marcel langsung panik dan memerintahkan agar memberitahu semua orang mengenai tsunami tersebut. Namun ternyata semuanya sudah terlambat. Tsunami pun menerjang pulau tersebut dengan cepat dan menghancurkan semuanya. Setelah mereda, embun mencari-cari Marcel yang tiba-tiba menghilang. Betapa kagetnya embun ketika melihat Marcel tak sadarkan diri tergeletak. Kondisi Marcel sangatlah kotor dan dipenuhi luka. Embun pun panik melihat kondisi Marcel yang tak juga bangun. Di rumah suci, tiba-tiba figura foto Marcel terjatuh tanpa sebab. Pertanda apakah itu? Apakah Marcel telah meninggal? Sementara itu, Yuda segera datang ke pelabuhan setelah mendengar kabar tentang Marcel. Suci dan keluarga pun berharap mendapatkan kabar yang baik. Namun Yuda tiba-tiba mengabarkan jika Marcel sudah meninggal dunia. Jenazah Marcel akan segera dikirim ke Jakarta. Suci pun belum mempercayai jika Marcel telah tiada. Hingga kemudian, keluarga Marcel mendatangi ruang jenazah untuk melihat Marcel. Ketika kantong jenazah dibuka, mereka pun kaget dan menangis melihat jenazah di dalamnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Marcel benar-benar meninggal dunia?